Kucing Doesn't gua have a sama lot of lagi. time left. Ternyata tim gua noob semua termasuk gua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua dan di video kali ini gua akan mereview game PUBG Mobile di HP Android Oppo Reno 2. Oke, di sini adalah Oppo Reno 2 yang dibekali dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Oke, di sini terdapat 4 kamera. Gua sih enggak ngaruh ini mau ada 5 atau 7 kamera juga. What? Oke, di sini tampilan display utamanya seperti ini. Dan ini wallpaper dan temanya udah gua ganti. Oke, langsung aja kita login ke game PUBG Mobile. Oke, untuk display layarnya di sini sudah full tanpa ada poni. Oke, di sini paling tidak tersedia. Saya coba menghidupkan datanya terlebih dahulu. A few moments later. Oke, di sini sudah mulai masuk ke game-nya. Pertama kita coba cek grafis. Grafis di sini saya menggunakan Smooth Extreme. Di sini simbang support, HD juga support, namun HDR-nya belum mendukung ya, sayang sekali. Di sini ada tampilan terbarunya untuk penggunaan sekarang di menu setting. Ya, langsung aja kita coba main di Match Arcade. Ini kita coba main apa nih? Di foreground. Yang lama tuh yang mana? Kita main ke DM aja. Oke, kita langsung kita coba ke game ya. Style. Oh ya, ini Oppo Reno 2 gua saranin sih lumayan recommended banget ya buat para gamers, khususnya PUBG Mobile atau Mobile Legend, karena di sini untuk tampilan layar pun ya lumayan puas ya, dengan layar lebar. Team match, let's go. Kita coba flight and control terlebih dahulu. A few moments later. Okay. Sekarang kita di sini reload menggunakan mobil dari senjata Indonesia ya, nggak seperti pada match sebelumnya. Killing spree for the red team. Oke, lanjut kita looting. Reloading. Kita darah juga manual ya, untuk pengisian seperti main arcade. Nah, di sini juga untuk pakai darah juga. Main klasik.
sini nggak ada stop ya. Ini tim gua kalah guys. Ternyata tim gua noob semua termasuk gua juga. Goblok lo. Oh, tim gua merah. Nah, tim gua menang guys. Ini gue ngekill 9. Lumayan lah. Padahal tadi kan gue sempat setting jaring dulu dan ternyata gue paling atas. Itu gue bisa dapat rank MVP. Sini kita collect dulu para investornya. Ini kita collect RP-nya juga lumayan karena ini adalah season terakhir. Gue kan coba ngegacha Arctic Spin. Coba tekan. Gue pake yang diskon. Gue coba lagi. Joker. Terus ini gue kan coba ngegacha Lucky Spin lagi. Ah, lumayan ya, pintas. Oke, lanjut satu kali spin lagi nih yang terbaru. Enggak ada ya? Mungkin yang terakhir nih, cuma dua aja. Ini bukan free guys, dia ada diskonan gitu sih dari kartu, cuma dia ready-nya besok untuk di hari Senin. Nah, di sini ada promo yang 10 UC, voucher 10 UC. Oke, di sini kita langsung coba mereview-nya. Lihat skin tas yang tadi kita dapat. Oke, ini dia. Lumayan cakep lah. Dan nambah-nambah koleksi item gue ya. Kita collect dulu. Oke, kita hapus. Oke guys, mungkin review game PUBG Mobile-nya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan video gue. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga biar gue bisa makin semangat lagi buat konten-konten yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goblok!